Nah, menurut Pak Sunur sendiri sebenarnya bisnis seperti apa sih ya di masa pandemi ini yang prospeknya bagus? Yang saat ini paling, ya kalau sekarang yang paling menguntungkan ya yang terkait dengan usaha online. Jadi setiap kegiatan usaha yang produknya bisa terjual secara online itu paling menguntungkan. Tetapi sebetulnya kegiatan yang saya sebutkan, peternakan, pertanian itu tetap berjalan. Nggak ada efek dari COVID ini, nggak ada. Matinya. Nggak ada matinya. Orang harus makan soalnya. Ya, betul. Pak Sunur, kalau di fintech ini batas maksimal jangka waktu pinjaman berapa lama ya? Oke, secara aturan tidak dibatasi, tetapi secara umum biasanya pinjaman itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan untuk pembuatan brick ini ya, misalkan dari butuh uang untuk beli bahan sampai mendapatkan uangnya itu misalkan 2 bulan. Jadi pada saat uang itu dibutuhkan sama pada saat uang itu datang, ya itu tenornya pinjamannya bisa 2 bulan. Jadi secara umum biasanya pinjaman fintech untuk UMKM itu disesuaikan dengan perputaran cashnya, cash cycle-nya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.